Kita masuk lagi ke berikutnya. Ntar ya teman-teman. Tiba-tiba banyak semut. Oke, kita lanjut PS. Oh, kamu juga ada momen. Kita absen dulu. Oh. Microsoft Team not responding. Teams-nya lagi Teams-nya bermasalah ya?
Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo. Halo. Bisa dengar? Bisa. Halo teman-teman, bisa dengar suara saya? Halo teman-teman. Bisa dengar suara saya? Bisa, Miss, bisa. Oke. Okay. Ada kendala tadi ya? Terlempar saya lagi. Udah masuk terlempar lagi. Oke, okay, kita lanjut. Hari terakhir ya, hari terakhir. Meeting terakhir. Dan kita karena semua modul sudah kita bahas, jadi hari ini kita penajaman ya, penajaman materi dari modul 1 sampai modul 9. Jadi untuk teman-teman ada pertanyaan nggak dari modul-modul sebelumnya? Kalau yang TMBB kan kemarin ada apa masih belum paham untuk yang di reportase kan, reportase investigasi dan reportase aja. Kalau untuk di public speaking ada yang ini, ada pertanyaan khusus kah? Maksudnya dari materi-materi sebelumnya yang belum paham sebelum kita mulai. Monggo silakan. Lanjut. Oke, kita lanjut. Public speaking. Ada yang masih ingat public speaking itu apa? Itu Miss, berbicara di depan umum atau publik atau orang banyak. Ya. Yang membedakan dengan apa namanya percakapan apa? Yang membedakan apa? Itu Miss, tujuannya. Tujuan, ye. Ya, kalau percakapan kan kita sehari-hari ya. Komunikasi interaksi biasanya ya tujuannya ya hari itu doang gitu loh, informasinya tidak terlalu nih. Tapi kalau misalnya public speaking itu lebih pada untuk mengubah sikap biasanya, jadi ada perubahan sikap dari orang lain gitu, tidak hanya sekedar informasi saja yang disampaikan. Nanti dari misalnya okay, kita tentang apa namanya cara menjadi mahasiswa dengan lulusan tercepat di universitas terbuka misalnya. Biasanya lulus itu 3 tahun. Ini bisa untuk apa, untuk mahasiswa tertentu gitu kan. Yang benar-benar apa disiplin atau apa gitu kan, yang punya semangat tinggi gitu kan, bisa lulus misalnya 2,5 tahun misal. Caranya bagaimana? Nah, jadi ada teman-teman nanti pas penerimaan mahasiswa baru dikasih kesempatan untuk jadi public speaker.
Kebetulan teman-teman yang jadi public speaker juga tim yang selesainya 2,5 tahun misalnya. Oh, caranya, jadi nanti topiknya adalah menjadi lulusan tercepat di universitas terbuka misalnya. Nah, nanti dikasih tahu nih, di untuk menjadi mahasiswa dengan lulusan tercepat itu di semester pertama harus seperti ini, tuk, semester kedua harus seperti ini, tuk, nah kayak gitu. Nah, nanti orang akan mendapatkan informasinya, dan juga buat mereka ya yang ingin juga pengen cepat lulus ya kan, akan ngikutin nih informasi tadi ya, jadi ada perubahan sikap gitu. Jadi yang berbeda adalah di tujuannya. Ini udah direkam. Absen belum ya? Wah, belum absen. Masih udah nih? Belum. Belum absen. Kita absen dulu ya. Nggak muncul namanya. Aduh, gimana ini? Nggak tahu ini siapa-siapa yang datang. Ini kok cuma ada Mbak. Ini siapa aja yang datang nih? Mbak Balita. Enggak. Mbak Sri. Oh, muncul sih namanya. Mengerikan. Ada 8 yang masuk. Ini aku tulis dulu ya. Aduh, ribet nih kalau nulis. Iya. Yeah. Meeting 8. Meeting 8. Sebelas titik dua lima. Siapa aja Mbak? Mbak Neni. Iya, Neni Suryani, Fitri Susilawati, Kiki Amalia, Tita, Mary, Nur Siyama, Nur Asia, Sriyati. Nur Siyama, Mbak Nur. Nur Aisyah. Terus? Sriyati. Udah, Mbak Sriyati udah. Mas-masnya ada? Belum. Lagi kerja mungkin masih sibuk. Oh, tadi kan kalau yang pertama kan ada Mas Hari sama Mas Kevin. Ini yeah. Yang Mas belum join lagi. Jadi ada Mbak Neni, Mbak Sriati, Mbak Fitri, Mbak Kiki, Mbak Mary, Mbak Nur Siyama, Mbak Nur, Mbak Lita tadi kalau nggak salah ada deh. Apa Mbak Lela? Iya, yeah, ada Mbak Lela. Ada Mbak Lita. Mbak Lita. Terus Mbak Lela? Sekarang belum join belum. Mbak Lela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya Mbak ya? Iya. Siap. Kenapa tidak ada namanya? Oke. Okay. Gak muncul kenapa? Error. Iya. Mengerikan ini kok kayak gini. Oke. Okay. Public speaking sudah tadi dijawab sama Mbak Sriati. Lanjut. Jadi, di dalam public speaking itu, kenapa kita melakukan public speaking? Secara konsep juga kita mengenal modelnya di dalam komunikasi. Jadi masih dasar banget ya untuk mengulas, untuk bisa paham menjadi public speaker yang profesional. Kita juga harus tahu nih model komunikasinya seperti apa gitu. Model komunikasi ini maksudnya itu komponen di dalam nanti kalau kita berinteraksi itu apa saja sih, siapa saja sih. Yang jadi satu kesatuan saat kita melakukan public speaking. Sebenarnya modelnya public speaking itu sama dengan model komunikasi juga.
Jadi artinya kalau misalnya di komunikasi nanti ada komunikator dan komunikator lain, artinya di public speaking juga ada komunikator dan komunikator yang lain. Jadi singkatnya adalah kita ambil model transaksional, contohnya satu ya. Jadi dalam konteks public speaking nanti pasti ada gangguan selama kita melakukan public speaking, menyampaikan informasi, melakukan kegiatan public speaking itu ada gangguan di dalamnya pasti. Ada pesan di dalamnya pasti. Ada komunikator, kita komunikator, dan juga ada komunikator lainnya, siapa? Yaitu tadi audiens gitu. Dan ada konteks. Konteks jangan dilupakan. Konteks di sini itu seperti apa? Konteks di sini itu bisa jadi nanti dari temanya, bisa jadi dari lingkungannya, bisa jadi dari siapa audiensnya. Karena kan audiensnya pasti bisa ada kemungkinan variasi, apa beragam. Ada kemungkinan hanya misalnya hanya teenager, hanya usia remaja saja, atau usia adult saja, dewasa, atau misalnya berdasarkan profesi, misalnya tim marketing pemasaran misalnya, atau misalnya kayak mbak-mbak nih, student, mahasiswa ya kan, mahasiswanya, terus konteksnya dikerucutkan lagi, oh mahasiswa universitas terbuka, lebih dikecilkan lagi, oh mahasiswa universitas terbuka di Taiwan, lebih dikecilkan lagi, oh mahasiswa universitas terbuka di Taiwan jurusan ilmu komunikasi, lebih dikecilkan lagi, mahasiswa universitas terbuka di Taiwan jurusan ilmu komunikasi semester 4 misalnya, lebih dikecilkan lagi konteksnya, kayak gitu ya. Jadi di dalam public speaking itu modelnya secara umum tuh ini. Oke. Noise-nya itu maksud, gangguan itu maksudnya apa? Bisa jadi nanti karena ruangan yang besar gitu kan. Terus ternyata mic-nya tidak mumpuni untuk kapasitas ruangan besar misalnya. Suaranya tidak terlalu bagus misalnya. Gaungnya ternyata bikin cempreng atau blur atau tidak jelas gitu kan. Atau bisa jadi ternyata tidak pakai mic, hanya bergantung pada volume suara gitu kan. Ternyata ruangannya terlalu besar dan tidak sampai volumenya tidak bisa mengcover seluruh arah yang ada di dalam ruangan itu ya kan. Itu bisa jadi gangguan itu bagaimana. Atau juga misalnya ketika kita menyampaikan ternyata materinya tidak terlalu menarik, atau ada hal yang lain misalnya di luar itu, kayak misalnya tiba-tiba waktu kita public speaking ada gempa, kayak kemarin kan kita lagi kuliah, gempa gitu kan, itu bisa jadi noise. Kenapa? Nanti bisa mengganggu, ada yang panik sama gempa misalnya kan, itu namanya gangguan atau noise. Atau bisa jadi juga nanti gangguan atau noise-nya itu bisa dari kita tiba-tiba batuk gitu kan, kasih tahu lagi ngomong tuh batuk di tengah-tengah gitu kan, jadi kita bisa lupa, atau misalnya nanti halayaknya tiba-tiba nggak paham gitu kan, apa ya tadi keputus, kepotong gitu kan dengan batuk misalnya, namanya noise ya. Sampai sini ada pertanyaan, monggo silakan. Ini kayaknya bisa gerak nih gambarnya. Wah iya bisa gerak. Cuma atas bawah doang. Ada pertanyaan? Mbak Mas? Monggo. Boleh saya yang bertanya? Kalau misalnya selama, kan teman-teman nih kita kuliah dari semester, kita kan kerja sama bareng-bareng ya dari semester 3 bukan sih? 3 kan ya?
waktu itu pesan, perencanaan pesan dan media ya kan. Nah, berarti kan sebelum semester 3 itu teman-teman ngambil mata kuliah apa? Sebelum misalnya sebelum pesan, perencanaan pesan dan media, apa perencanaan pesan dan media? Mata kuliah apa pertama di semester 1, di semester 2 yang teman-teman ambil? Ada berapa apa namanya beban SKS secara keseluruhan yang harus diambil selama berapa semester harus diambil? Nah itu kalau misalnya teman-teman di awal perkuliahan kan ada ibaratnya matrikulasi, ada nggak matrikulasi? Matrikulasi. Jadi kalau misalnya pas matrikulasi itu teman-teman, biasanya itu ada duta, duta universitas yang nanti, bahkan duta fakultas ya, yang nanti kerjanya itu ya menyampaikan pesan-pesan atau menyampaikan informasi-informasi gitu kan. Kira-kira apa nih gitu kan. Oh, untuk mahasiswa baru tuh harus apa ngapain aja gitu kan. Di duta itu yang ngomong. Duta ngasih informasi macam-macam gitu kan. Nah, di apa? Di universitas di UT ini ada ini enggak? Dutanya enggak? Duta kampus. Coba kita lihat ya, duta kampus, duta kampus. Nah, ini kita lihat duta kampus ini. Saat penerimaan penyambutan kata sambutan penyampaian informasi duta kampus unit 2021 2020. Sudah menyaksikan. Ya, nggak ada. Title. Box window.
Jadi intinya teman-teman, ketika misalnya kalau misal apa kalau konteks ya di mana informasi detail lain ya yang lebih menjurus yang lebih terfokus itu ya konteksnya kita bisa tadi yang saya kita misalnya berdasarkan potensi yang audiensnya itu kan berapa sih audiensnya gitu kan ya teman-teman nih pekerja kalau ada bisa gitu kan loh kali di sini suara saya masuk gak teman-teman? Suara saya masuk nggak? Halo? Nggak ada, Miss. Ada suaranya. Tadi kenapa? Error tadi. Iya, warnanya tuh orange semua. Udah gitu suaranya kayak berisik. Nah, ini baru balik lagi ya. Baru muncul nama-namanya. Finally. Benar nggak tadi ya? Oh ya benar. Oke kita lanjut ya. Ini benar nggak? Oke. Alright. So
teman-teman itu ya, jadi kalau konteks itu bisa ke spesifik, kondisi spesifiknya seperti apa gitu kan. Bisa dari profesi, bisa dari usia audiensnya, bisa dari topiknya, bisa dari lingkungannya, bisa itu konteks ya. Dari mana apa detail dari kondisi di lapangan saat kita public speaking. Kalau misalnya elemen PS sendiri ya kan, balik lagi kita udah bahas sebenarnya kan ini semua. Jadi kita mempertajam apa yang sudah kita pelajarin sebelumnya. Yang menjadi elemen PS itu salah satunya adalah kredibilitas. Kredibilitas di situ apa? Ada teman-teman yang mas yang mau ini berpendapat, maksudnya kredibilitas itu apa? Monggo. Lo. Ini mulai lagi, jam lagi. Monggo, apa yang dimaksud dengan kredibilitas? Contohnya kredibilitas apa? Kredibilitas dari public speaker. Contohnya misalnya, dari penampilan ya, dari penampilan kita bisa melihat kredibilitas seseorang. Gitu kan? Misalnya ketika kita ngomongin tentang mahasiswa gitu kan, pilih mana? Pilih ketika mahasiswanya memakai alma mater, ya kan? Apa yang ada di pandangan teman-teman ketika mahasiswanya memakai alma mater atau memakai baju kaos biasa, misalnya? Mana yang lebih menunjukkan, kredibilitas yang lebih baik ketika public speaker memakai baju kaos dengan jeans atau public speakernya memakai ditambah dengan alma mater. Mana yang menurut teman-teman lebih wah, lebih profesional kalau dibandingkan dua itu? Memakai alma mater, Miss. Ya. Kalau imajinasinya kalau misalnya pakai kaos kan kayaknya terlalu santai gitu kan. Percaya atau tidak, kita manusia kan masih sering melihat from the cover kan, from the tampilan ya. Jadi ketika teman-teman melihat orang gitu kan, kadang kita langsung punya interpretasi tersendiri terhadap orang itu. Oh, dengan penampilan seperti ini pasti kayak gini hasilnya. Padahal sebenarnya ya kan, belum tentu benar. Tapi untuk menjadi public speaker yang baik, alangkah lebih baiknya kita juga harus memperhatikan ya, salah satunya tadi, biar kita terlihat lebih profesional gitu kan. Orang lebih percaya sama kita gitu kan. Dan ketika tampilan kita pun menunjukkan tingkat kredibilitas kita gitu kan, orang akan lebih tertarik gitu. Dibanding ketika jadi menarik perhatian itu tuh lebih susah loh, sangat susah untuk menarik perhatian khalayak itu. Apalagi kalau misalnya ya face to face gitu kan, interaksi secara langsung itu susah. Apalagi kalau misalnya yang lewat media itu lebih susah lagi. Apalagi kalau misalnya lewat medianya juga hanya suara kayak kita gini kan, hanya suara itu susah sekali untuk menarik perhatian itu susah. Makanya untuk menjadi public speaker itu harus diperhatikan poin-poin ini ya, elemen-elemen ini gitu. Terus juga tidak hanya kredibilitas pribadi yang dilihat, apalagi pengetahuan topik. Jadi ketika satu topik sudah ditentukan dibahas gitu kan,
Oke, hari ini kita mau ngomong apa ya? Yang terbaru apa ya? Yang di TikTok misalnya akan kita mencari. Oh, tadi ada apa namanya? Ada kejadian misalnya. Ada kejadian, ada peristiwa misalnya. G20 gitu kan. Kita sebagai public speaker harus paham G20 itu apa gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita sudah di atas panggung, ya udah, itulah yang akan kita bahas. Kalau misalnya kita nggak paham, lebih paham lah audiensnya, kan lucu gitu loh. Mau ngomong G20, nggak tahu G20 itu apa gitu kan. Terus nggak tahu visi misinya G20 apa gitu kan. Kenapa sampai Indonesia bisa jadi presidensi G20 misalnya gitu kan. Jadi semuanya harus dipersiapkan. Jadi tidak hanya kredibilitas pribadi teman-teman, juga pengetahuan topiknya juga harus dipersiapkan. Persiapan yang lain juga dan antusias ya. Iya, teman-teman sebagai speaker harus semangat gitu loh. Harus karena teman-teman tuh ibarat supir gitu loh. Ibarat driver kalau misalnya diarahkan ke kiri si audiensnya juga ngikut gitu loh. Tapi ketika teman-teman mengarahkan ke kirinya kayak udah males-malesan gitu kan. Apalagi misalnya audiensnya gitu. Jadi kita tumbuhkan dulu antusias itu dari kita. Kita excited dulu. Kita semangat dulu gitu kan. Nah, dari situ nanti kita bisa baru mempengaruhi orang juga lebih semangat. Ini kayaknya hari ini Teams lagi nih ya. Lagi disco ya. Ini kedap-kedip. Nah, mulai lagi. Mulai lagi. Tapi suara saya kayak hilang kan? Masih masuk kan? Halo. Wah, suara saya juga gak masuk nih. Oh, tidak. Halo. Duh, saya salah. Ini kita ngomongin ya ini. Ya benar. Elemen terus. Halo, Mama. Suara saya masuk atau enggak masuk nih? Ini kayaknya Teams-nya lagi bermasalah hari ini. Ini saya mau laporan. Wey, what happened? Wey, senang. Ada apa dengan Teams? Halo, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan kah? Atau suara saya tadi nggak masuk ya? Atau hilang lagi? Halo? Masuk kok ya suara saya. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan ya. Ini nggak lagi gangguan lagi kan? Jadi ini ada ada contohnya teman-teman. Nih. Jadi untuk elemen yang receiver ya teman-teman. Kenapa kita perlu apa ya?
pengetahuan, kita perlu mendalami dulu, kita perlu observasi dulu siapa sih nanti audiens kita. Kenapa kita perlu itu? Karena nanti balik lagi, setiap audiens ya, dia sudah punya backgroundnya, sudah punya pengalamannya, sudah punya kepercayaannya masing-masing. Jadi ketika kita mau menyampaikan pesan ya kan, kita harus paham dulu publik apa audiens kita ini seperti apa gitu kan, harus seperti apa kita prepare gitu kan, karena semakin berpengalaman publik apa audiens itu cenderung kita semakin susah untuk mempengaruhi audiens, cenderung semakin sulit untuk mengubah sikapnya audiens. Karena itu tadi ya, apa yang kita sampaikan, mereka ternyata sudah tahu gitu kan, sudah paham gitu kan. Sudah malah lebih memahami dibanding kita sebagai public speaker. Nah, kita cari celahnya. Kan menjadi public speaker tidak hanya dari sisi saja gitu kan. Kita cari cara penyampaiannya yang tidak monoton gitu kan, yang ice breaker-nya banyak, yang ada sisi humoris tapi juga tidak mengenyampingkan pesan misalnya gitu kan. Jadi makanya kita perlu juga memperhatikan background dari audiensnya. Jadi kalau misalnya kita buat preparation tapi kita mengacuhkan siapa audiens kita, kita nggak menghiraukan mau dia remaja kah atau apa gitu kan, karena kita sudah terkenal sebagai motivator misalnya untuk spiritual emosi eski misalnya kan. Ya udah akhirnya kita pakai aja materi itu, kemana-mana kita pakai materi itu. Ya bisa jadi ya kan, karena kita terlalu sering memakai itu terus tidak ada update-annya dan semuanya, sangat besar peluangnya tujuan kita itu tidak tersampaikan, akan semakin banyak noise gitu. Jadi ada baiknya ya teman-teman, ketika kita mau menyampaikan public speaking ya, kita harus paham dulu ya, kita harus tahu dulu, kita harus observasi dulu baru kita menyiapkan materinya. Jadi semua itu harus observasi detail. Kita nanti dihubungin gitu kan, kita tanya dulu secara detail. Nanti audiensnya misalnya posisinya apa gitu kan. Audiensnya nanti usianya sekitar berapaan gitu kan. Audiensnya ini punya kondisi tertentu enggak kayak gitu kan. Gitu. Ini ada contoh nih teman-teman. Contoh dari yang public speaker-nya ini tidak berbeda gitu loh, berbeda pengalaman, berbeda background dengan public speaker-nya, dan ini tidak diperhatikan. Jadi yang public speaker-nya adalah Amerika, tapi pidatonya disampaikan di Cina, ya kan? Tidak semua orang Cina paham bahasa Inggris. Jadi difasilitasi oleh translator. Translator ya teman-teman, kan ada kesulitan gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman menjadi public speaker yang sudah mendunia, sudah internasional kelasnya gitu. Terus ketika teman-teman menyampaikan public speaking misalnya, teman-teman pakai bahasa bahasa dunia, misalnya bahasa Inggris atau bahasa apa gitu kan, bahasa dunia yang lain gitu. Berkatalah jangan terlalu cepat gitu ya. Ikuti apa ya? Perhatikan kondisi sekitar teman-teman, perhatikan translatornya. Dan jangan apa ya, jangan sungkan misalnya untuk konfirmasi, dalam artian kalau segini suara saya jelas tidak, kalau seperti ini pronunciasinya jelas tidak gitu kan. Kenapa? Karena
semakin berbeda budaya, kecenderungan noise-nya itu akan semakin lebar, akan semakin banyak, gitu kan. Misinterpretasinya itu terbuka lebar gitu. Jadi makanya harus harus hati-hati dan harus dikonfirmasi. Gak masalah gitu kan, konfirmasi. Jangan sampai kita udah mulai terus kita acuh, itu bahaya nanti. Bahaya juga untuk karir sebagai public speaker. Public speaker itu sekarang ya udah jadi karir. Jadi banyak motivator-motivator kayak pembicara agak religio atau pembicara agama gitu kan, penceramah gitu kan, itu juga termasuk dari public speaker. Jadi teman-teman, public speaker tuh banyak ya. Student pun bisa, siapapun bisa lah jadi public speaker. Terus tadi elemen yang pertama sudah, yang kedua sudah. Nah ini lagi ada pesan, feedback, noise, konteks, atau situasi. Ini tadi kita udah bahas di ini ya, sudah bahas di model ya. Dari elemen ini ada yang mau ditanyakan kah? Ini kan bagannya ya, rinciannya tuh seperti ini, gitu. Ada yang mau ditanyakan kah atau didiskusikan, monggo silakan. Kita latihan ya teman-teman. Di sini ada yang bisa partisipasi kah? 1, 2 boleh. Kita coba ya, karena ini kan meeting terakhir, kita coba praktek ya. Anggaplah sekarang ini akhir tahun. Jadi teman-teman sebagai student dari Universitas Terbuka Taiwan ya kan, diminta untuk menyampaikan refleksi. Refleksi 1 tahun, akhir tahun, dan nanti ke depan di tahun 2002, apa yang akan jadi target gitu. Jadi anggaplah sekarang ini kita lagi ada kegiatan penyambutan mahasiswa baru, atau misalnya perkenalan kampus boleh misalnya, atau kita lagi ada acara persahabatan misalnya antar Pokjar Taiwan dan Pokjar Korea misalnya. Jadi teman-teman diminta untuk menyampaikan refleksi akhir tahun dan target untuk tahun ke depan seperti apa. Monggo, siapa yang mau coba? Yuk. Kita cek siapa. Biasanya yang mau nyoba ini Mbak Nur Aisyah, tapi Mbak Nur mungkin lagi sibuk. Mbak Neni mungkin mau coba? Monggo Mbak. Atau siapa ya? Mbak, nah, ini gak ada namanya lagi. Kenapa hilang-hilang ya namanya? Ini ada lagi namanya. Mungkin Mbak Nita mau nyoba? Mbak Fitri? Mbak Kiki mau coba? Monggo silakan. Nyoba praktek. Gak ada yang mau nyoba kah? Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, next memulai PS.
Nah, ketika kita mau memulai PS itu, ya, teman-teman harus mengeksplor gagasan, ya. Kan udah dapat nih topiknya apa gitu kan. Terus dari topik nanti teman-teman bikin beberapa gagasan gitu yang mau disampaikan itu apa, poin A, apa poin B, apa poin C, apa gitu kan. Tapi jangan terlalu banyak juga gagasan yang ingin disampaikan ya teman-teman. Jadi estimasikan waktu dengan cerdas. Misalnya teman-teman diminta untuk mengisi 2 jam ya kan. Nah, dari preparation materi itu teman-teman sudah mengestimasikan waktunya. Jadi, kalau misalnya di gagasan ini saya mau ngomong sekian menit. Tapi contohnya biasanya agak lama. Terus nanti setelah contoh nanti misalnya mau bikin diskusi. Diskusi dalam artian cuma sekedar mau tanya aja respon atau misalnya dari pengalaman audiens bagaimana gitu kan, mau tahu seperti apa gitu kan, misalnya dari gagasan ini pengalaman audiens seperti apa gitu kan, jadi biar ada interaksi gitu kan, karena interaksi itu juga termasuk dari pertanyaan itu juga termasuk dari ice breaker gitu, jadi ketika teman dan itu dibutuhkan teman-teman, sangat dibutuhkan, jadi ketika melihat nih, kita kan harus proaktif melihat kondisinya. Aduh kayaknya seperti apa? Kurang turun nih semangatnya gitu kan. Kurang menarik nih kayaknya. Udah mulai boring nih misalnya gitu kan. Langsung ditanya atau disampaikan secara humoris gitu kan, ada icebreaker-nya gitu kan. Coba kita lihat ya contoh icebreaker-nya. Icebreaker public speaking. Tapi ini pasti bahasa Inggris nanti, tuh kan? Semoga ini bahasa Indonesia ya. Nah ini salah satunya nih. Oh ini keren nih kayaknya. Semangat sekali. Kita lihat ya. Juara satu. Grammarly can't teach you to dance, but it can help you make a great impression. For free, as you type, Grammarly ensures. Bahasa Inggris ya. The other day, oh, my mom told me about a funny thing that happened when she hung out with her friends. They were gossiping about an already married friend of theirs who they had seen with another man. They watched her from afar and concluded, with barely any evidence at all, that the woman had been cheating on her husband. Another friend came into the conversation and said, "Oh, that was her big brother from overseas. They hadn't met in such a long time. She introduced him to me when I bumped into them earlier that afternoon." And everyone went silent. That, ladies and gentlemen, is how hoax works. Feeding on your curiosity. Fact is, people love the lie more than the truth. For the lie is much more interesting.
and attracts more drama than the real yet boring truth. Honorable judges, teachers, parents, and my fellow students. Okay, dapat gak icebreaker-nya tentang apa? Kita perlu lagi ya. Ini teman-teman fokus ke teksnya aja nih. Teksnya. Atau saya bantu. Jadi teman-teman lihat dulu teksnya, fokus lihat teksnya, nanti saya bantu menerjemahkan teksnya ya. The other day, my mom told me about a funny thing that happened when she hung out with her friends. They were gossiping about an already married friend of theirs who they had seen with another man. They watched her from afar and concluded, with barely any evidence at all, that the woman had been cheating on her husband. Another friend came into the conversation and said, "Oh, that was her big brother from overseas. They hadn't met in such a long time. She introduced him to me when I bumped into them earlier that afternoon." And everyone went silent. That, ladies and gentlemen, is how hoax works. Feeding on your curiosity. Fact is, people love the lie more than the truth. For the lie is much more interesting and attracts more drama than the real yet boring truth. Honorable judges, teachers, parents, and my fellow students, I am Jojo from Al-Azhar Shifa Budi Cibinong, and I want to share some tips on how to stand against online abuse. The reality is that hoaxes... Okay, teman-teman. Dia nyampein tentang... Hate speeches and social media abuse have become our breakfast companion. Okay. Jadi di awal dia ada icebreaker-nya, teman-teman. Jadi ini saya bantu saya bantu menerjemahkan ya. Jadi di awal itu public speaker ini ngomong ada peristiwa nih ya, ada peristiwa di mana sekelompok orang gitu kan melihat orang lain gitu, tetangganya misalnya ya, ketemu cowok ya kan, terus ngobrol dekat banget gitu kan, wah, jadi sekelompok orang yang melihat tetangganya ini ketemu cowok ngomong dong ngambil kesimpulan gitu kan, wah, si A selingkuh nih, dia sama cowok lain gitu kan, deket banget gitu kan, padahal itu bukan suaminya gitu kan, lewatlah orang lain gitu kan, tetangganya, ada tetangga lain gitu kan, lewat di kerumunan yang lagi ngomongin tetangganya lagi selingkuh gitu kan, terus nyempil gitu kan, cerita apa gitu kan, tentang cowok itu tuh, tentang si A tuh lagi selingkuh dengan cowok ini nih. Terus kata-kata yang baru datang ini, oh itu saudaranya dari luar negeri, kemarin saya dikenalkan, kemarin saya ketemu gitu kan, berpas-pasan, terus saya dikenalin itu saudaranya dari luar negeri. Terus ketika disampaikan fakta itu, orang-orang pada diam. Nah, itu adalah icebreaker ya, teman-teman. Jadi, topiknya adalah ini anak ya, ini public speaker ini mau ngomong tentang hoax, ya kan? Ternyata hoax itu adalah hal yang sangat kita sukai, yang sangat. Jadi, dia ngomongin tentang hoax abuse di online gitu. Salah satunya tadi adalah hoax itu gitu. Nah, itu sangat bagus ya icebreaker-nya ya. Jadi sangat dekat sekali dengan realitas dan itu kejadian. Jadi teman-teman kalau mau jadi public speaker boleh diawali icebreaker. Nggak usah terlalu serius icebreaker-nya. Keseharian aja, cerita-cerita ringan yang benar-benar ada gitu, yang benar-benar
dirasakan, yang benar-benar pengalaman kita gitu kan. Kayak gini tadi nih, jadi kalau teman-teman lihat subtitlenya gitu kan, lucu gitu. Di awalnya dia langsung mulai dengan SD card, tapi SD card-nya itu yang dekat sama kita gitu. Yang memang kejadian gitu. Indonesia mencintai hoax gitu kan. Tapi ketika disampaikan realitasnya, itu sama sekali tidak ada daya tariknya. Tapi ketika hal-hal yang menyangkut gosip ya kan, semua orang suka gitu kan. Nah, itu ya teman-teman ceritanya. Jadi ketika teman-teman mau mempersiapkan materi ya, teman-teman harus membuat eksplorasi gagasan. Nah, kalau mau menyampaikan di awal ya kan, icebreaker boleh silakan, tapi yang berkaitan icebreakernya, jangan yang icebreakernya apa gitu kan, topiknya apa gitu kan, berdiri masing-masing gitu. Icebreaker itu sebenarnya bisa menjadi supporter buat keseluruhan isi materi kita gitu kan. Kenapa dibilang supporter? Kalau disampaikan di awal, itu akan menjadi penarik attention. Kalau disampaikan di akhir, itu akan memberikan kesan yang semakin mempertajam kita sebagai public speaker kita, apa public speaker yang baik. Kalau disampaikan di tengah, itu akan menjaga attention dari dari audience. Tapi pilih icebreaker yang berkaitan. Kalau teman-teman memilih icebreaker yang sama sekali berdiri sendiri, itu tidak akan menjadi supporter, yang ada malah akan menjadi noise. Gitu teman-teman ya. Kita akan lagi. Wah. Ini masuk gak ya tadi suara saya? Mudah-mudahan masuk ya. Ini mulai lagi apa? Gangguan lagi. Oke, kita absen dulu lagi. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? 12, 16. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Monggo, silakan. Ini pertemuan terakhir ya, teman-teman ya. Jadi, kalau ada keresahan tentang mata kuliah public speaking, misalnya di materi keberapa, di modul berapa, kayak kemarin atau kayak tadi gitu kan, ada yang masih belum ini apa, bisa membedakan reportase dan reportase investigasi. Nah, kita diskusi, kita apa, sama-sama kita balik lagi bahas sedikit gitu tentang pertanyaan itu gitu. Gak ada, kita lanjut ya teman-teman. Jadi penting buat teman-teman cerdas mengeksplorasi gagasannya. Dan cara untuk mengeksplorasi gagasan itu banyak sebenarnya. Bisa dari referensi tadi kan, bisa jadi nanti ditambah icebreaker-nya gitu kan. Bisa dari pengalaman sendiri nanti untuk eksplorasi gagasan itu, atau macam-macam ya. Selanjutnya, dalam menyiapkan materi PS, teman-teman, hal lain yang perlu diperhatikan itu bagaimana kita mengorganisasikan ya, antara pembukaan, antara isi, antara kesimpulan. Nah, balik lagi ya, kalau misalnya estimasi teman-teman berbicara adalah 2,5 jam. Misalnya nanti pembukaannya dari 2,5 jam itu 10 menit misalnya kan. Terus ditambah nanti feedbacknya ketika misalnya kita pakai udah icebreaker di awal, tapi icebreakernya dalam bentuk pertanyaan. Jadi kan kalau dalam bentuk pertanyaan kan nanti harus
menunggu dulu kan, menunggu dulu respon dari audiens ya kan. Butuh waktu lagi gitu kan. Semuanya diestimasikan. Agar apa? Nanti ketika kita di lapangan teman-teman, dan juga estimasikan juga waktu. Kalau misalnya skenarionya, misalnya kecepatan gitu kan, kita masih ada waktu. Nah, siapkan icebreaker, ya kan? Atau misalnya siapkan hal-hal poin-poin tambahan gitu kan. Tapi yang tidak berat-berat, karena kalau misalnya sudah di akhir itu kan, fokusnya adalah tidak lagi memberikan informasi yang mempengaruhi, enggak. Tapi fokusnya adalah memberikan informasi yang menunjukkan kredibilitas kita, tapi juga informasi ini punya, apa, materi ini juga punya nilai informasi yang berkaitan dengan topik besar dari public speaking kita. Jadi itu ya teman-teman, intinya adalah apa yang kita sampaikan ya teman-teman, harus benar-benar punya value informasi yang ujungnya ya tujuannya adalah untuk mempengaruhi sikap. Jadi ketika kita menyampaikan informasi, misalnya di awal tadi kan kita sudah bahas, misalnya mau menyampaikan bagaimana menjadi student universitas terbuka yang lulus cepat. Misalnya kan standarnya adalah 3 tahun, misal. Terus teman-teman ini satu kelompok di semester 4 misalnya. Sudah pada menulis skripsinya lebih dulu. Di semester 2 itu udah pada nulis, ya kan, mata kuliah udah selesai misalnya. Ternyata bisa seperti itu. Jadi teman-teman minta jadi public speaker untuk penyambutan mahasiswa baru. Tapi nanti teman-teman ngambil nih, ini biasanya topik yang benar, apa yang disukai adalah bagaimana cara lulus cepat gitu kan. Jadi teman-teman dikasih waktu misalnya 2,5 jam. Nah, dari 2,5 jam itu nanti pembukaannya seperti apa, berapa jam, apa berapa durasi dari pembukaannya gitu kan. Nanti pas nyampaikan isi berapa durasinya, kesimpulan berapa durasinya, ternyata di kita bikin skenario gitu kan. Nanti kalau misalnya kecepatan misalnya ada poin-poin tambahan yang nanti akan disampaikan gitu kan. Nah, kalau misalnya skenarionya skenario juga yang harus kita siapkan adalah kalau ketika misalnya waktunya mepet gitu kan, ternyata responnya dari audiens itu sangat antusias, jadi memakan waktu untuk pembukaan aja misalnya lama gitu kan, atau misal pas isi itu ada diskusi gitu kan, ada timbal balik, ada feedback gitu kan, karena kita pakai icebreaker misalnya yang bentuk pertanyaan misalnya, atau misalnya respon untuk tahu bagaimana pengalaman dari audiens gitu kan. Dulu misalnya audiensnya pernah kuliah di tempat lain sebelum di UT, oh ternyata ada gitu kan. Tapi baru satu semester sudah memutuskan untuk tidak kuliah lagi karena manajemen waktu itu susah misalnya gitu kan. Masalahnya apa gitu kan. Misalnya manajemen waktu yang susah itu adalah ketika bla 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 bla. Oh, key-nya dapet nih. Nah, kayak gitu misalkan udah memakan waktu tambahan misalnya 1 menit ketika mendengarkan respon audiens gitu kan. Kita bikin skenario-skenario itu dan kita siapkan strategi-strategi alternatif apa kalau misalnya nanti kejadian gitu. Dan juga teman-teman, jangan lupa untuk praktek ya, latihan ya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Monggo untuk didiskusikan, kita diskusi. Sebentar ya.
pertanyaan teman-teman? Monggo kita diskusikan kalau ada. Atau kita lanjut? Oke. Berikutnya, publik dalam dalam public speaking. Teman-teman, lagi ya, ini kenapa di dalam beberapa, jadi total modul public speaking itu kan ada 9 ya. Nanti kalau misalnya teman-teman lihat di apa di online itu nanti ada judul modul 10 deh. Tapi dicek ya teman-teman. Karena ternyata modul 10-nya adalah geografi. Nah, nanti ketika teman-teman buka per modulnya ya kan. Bab untuk publiknya, audiensnya itu ada khusus gitu, dan di beberapa modul di awal-awal juga sudah disebutkan sebenarnya, tapi ya dalam sub-sub judul kecil gitu kan. Tapi dia juga ada modul khusus untuk membahas publik. Kenapa itu tadi pentingnya posisi publik dalam public speaking ya kan. Ketika teman-teman melakukan aktivitas public speaking, artinya posisi publik ini ya harus benar-benar teman-teman perhatikan gitu. Kenapa? Karena keseluruhan isi dari keberhasilan, kesuksesan teman-teman menyampaikan pesan melakukan public speaking itu adalah bagaimana teman-teman bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan dari publiknya. Makanya, tapi ya teman-teman, realitasnya ya, walaupun nanti teman-teman sudah berusaha untuk mengobservasi, untuk mencari dulu informasi, ya kan, namanya noise itu pasti tetap ada dan tidak bisa dihilangkan. Diminimalisir bisa, dihilangkan itu yang sangat susah. Meskipun kita sudah prepare dengan sematang mungkin, itu sangat susah. Nah, manusiawi ya, untuk tidak disukai orang itu tuh sangat manusiawi. Untuk membuat orang suka sama kita itu juga sulit ya. Itu sikap manusiawi banget. Ada orang yang pas kita lihat, aduh, kayaknya susah sekali untuk menyukai gitu. Walaupun sebenarnya kita udah prepare matang gitu kan. Kita sudah, penampilan kita sudah rapi gitu kan. Tapi ternyata ada orang yang tidak suka melihat orang rapi, misalnya dalam artian terlalu rapi atau apa. Setnya adalah untuk penyambutan mahasiswa Universitas Terbuka Taiwan ya kan. Terus nanti temanya adalah teman-teman ambil tema bagaimana cara menjadi mahasiswa di UT. Topik besarnya itu kan. Nah, nanti yang mau disampaikan adalah terkait dengan menjadi lulusan tercepat di Universitas Terbuka. Nah, agar disukai kan pertama yang menjadi perantara untuk manusia gitu kan, untuk diterima, diproses informasi itu kan adalah dari mata ya sebenarnya. Nah, secara visual kita harus memvisualkan diri kita sebagai orang yang menarik gitu kan. Performansinya itu good looking gitu kan. Tapi good looking ini tidak sama, setiap orang itu tidak sama pemaknaan good looking itu. Jadi kalau misalnya untuk secara fisikly sudah tidak bisa diubah ya. Tapi secara tampilan pakaian misalnya, teman-teman udah pakai alma mater ya kan. Terus setelah memakai alma mater, pakaian juga udah rapi gitu kan. Dengan aksesoris yang tidak berlebihan juga gitu kan.
didukung juga dengan fasilitas-fasilitas yang lain. Dari sekian, katakanlah ada 100 gitu kan publik, pasti ada saja publik yang sudah seperti itu penampilan kita, sudah seperti itu preparation kita, sudah seperti itu fasilitasnya, tetap tidak suka, ya kan? Kita juga harus menyiapkan strategi lain misalnya. Yang paling bisa membuat orang tergugah ya kan, itu adalah hal-hal yang lucu tapi juga tidak berlebihan. Lucu yang ada kapasitasnya. Wah, bisa kita tadi gunakan icebreaker yang tidak dengan bercerita tentang pengalaman. Bisa kita sampaikan misalnya dengan joke dulu gitu kan, tapi joke-nya juga berkaitan gitu kan. Nah, itu bisa mengatasi tadi kegagalan menarik perhatian dari tampilan kita secara tampilan ini ya, tampilan fisik misalnya. Banyak caranya. Yang jelas adalah kita prepare, setelah kita prepare, kita juga latihan ya. Karena kalau misalnya kita nggak latihan, teman-teman, terbuka lebar peluang ya, potensi untuk melakukan kesalahan itu sangat lebar sekali, sangat besar sekali. Belum lagi nanti secara kita mengorganisasikan pesan, bisa aja kita nanti, oh ini bagian pembuka kita menyampaikan ini gitu kan. Kita nggak ada latihan sama sekali, walaupun sebenarnya materinya itu sudah kita sampaikan berkali-kali di publik yang berbeda misalnya. Tetap kita harus latihan teman-teman ya, untuk menghindari itu gitu kan. Jadi makanya fokusnya publik ini tuh sangat penting, karena keseluruhan prosesnya public speaking itu ada di presentasinya ya, sebagian besar juga tidak hanya di public speaker tapi juga di publiknya, publik yang mendengarkan. Jadi gitu. Nah, untuk itu makanya tadi kan di awal juga sudah disampaikan kan, observasi itu sangat penting. Observasi siapa sih publik kita ya kan, bagaimana sih profesinya gitu kan, lingkungan publik kita yang tempat kita mau melakukan publik seperti ini gimana gitu kan, biar apa, biar nanti tercipta kedekatan interaksi. Jadi jangan kita membawa budaya kita gitu, berusaha untuk memasuki budaya dari publik tempat kita akan melakukan public speaking gitu kan. Kalau misalnya teman-teman nanti misalnya kalau teman-teman pergi ke Bandung ya kan, kayak di tempatnya Mbak Neni ya, Majalengka itu dialek Indonesia atau logatnya masih ke Sunda-Sundaan Mbak? Sunda, bahasa Sunda. Kalau ngomong F itu P atau F Mbak? Banyaknya E gitu. Banyak yang P kan? Nah. Kalau misalnya di Sunda itu orang di tempat Mbak misalnya Jalengka, itu orang udah paham bahasa Indonesia atau masih pakai bahasa Sunda? Bahasa Sunda, kebanyakannya Sunda. Nah, berarti nanti kalau Mbak Neni dijadikan public speaker ya, terus harus pergi misi acaranya ini adalah di Majalengka tempat Mbak Neni, di desanya Mbak Neni. Mbak Neni pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Sunda? Bisa bahasa Indonesia juga.
Gak yang ngerti pasti ngerti, cuma orang tua yang kurang paham paling. Nah, jadi Mbak Neni pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Pakai bahasa Indonesia. Apa pertimbangan Mbak Neni memakai bahasa Indonesia? Ketika Mbak Neni sudah tahu kalau misalnya nanti publiknya ini adalah beragam, ada orang tua, ada remaja, ada anak-anak gitu kan. Terus Mbak Neni memilih bahasanya tadi adalah bahasa? Bahasa Indonesia. Ya. Kalau pakainya bahasa Sunda lah Miss, tapi kalau acara resmi kayak di sekolah itu pakai bahasa Indonesia gitu. Wah, jadi kalau di sekolah itu Mbak, sekolahnya itu kayak saya kan, kalau saya itu di Bengkulu ya Mbak ya. Saya di Bengkulu. Saya di SMA itu juga masih ya paham sih bahasa Indonesia, paham. Untuk beberapa apa namanya, untuk beberapa event, katakanlah event yang setiap Jumat, tiap Jumat mingguan, bahasanya memang tidak terlalu berat, itu public speakernya itu bakal pakai bahasa Bengkulu. Keluar bahasa Bengkulu semua, pokoknya pakai bahasa Bengkulu. Tapi kalau misalnya diundang dari public speakernya, dari, jadi public speakernya itu dia membawa budayanya sendiri gitu. Kalau yang datang ke sekolah saya ya waktu itu, membawa budaya sendiri. Datang dari Kapolda ya. Ya dari Polda. Dan dia pakai bahasa Indonesia gitu kan. Nah, percaya atau tidak ya, secara pengalaman ya, ketika apa namanya, ketika public speaking itu diadakan di daerah, di satu lokasi yang kedaerahannya itu masih sangat kental sekali. Seperti apa kita melihat kedaerahannya sangat kental? Kita bisa melihat bagaimana bahasa apa sih yang sering dipakai di sana untuk sehari-hari, apakah bahasa Indonesia atau bahasa ataukah bahasa daerah. Ketika nanti public speakernya memilih untuk bahasa daerah, terlepas dari apapun topiknya, kedekatan itu akan lebih tercipta dibanding kalau ini ya, kalau misalnya di daerah itu kedaerahannya, unsur kedaerahannya masih sangat kental ya. Kedekatan itu akan lebih tercipta ya, akan lebih kuat kalau memakai bahasa daerah ketimbang, atau logatnya masih terlihat ketimbang nanti memakai bahasa Indonesia gitu. Tadi kayak misalnya case-nya adalah di tempat di Majalengka. Tadi kan Mbak Neni bilang orang tuanya masih bahasa Sunda ya Mbak ya? Mbak Nen? Halo Mbak Nen? Iya. Iya, halo. Mbak Neni, Mbak Lita, itu kalau ngomong tuh kelihatan bahasa Sunda. Mbak Neni, Mbak Lita, Mbak Nur Aisyah. Sunda, Sunda. Tangga sama Lita. Ya kan? Mbak Nur Aisyah juga Sunda kan? Enggak ya? Jawa itu, Jawa Tengah itu beda. Beda. Siapa lagi di ini yang Sunda? Lela, Lita sama Neni. Oh, bertiga. Oke. Jadi kalau misalnya pergi public speaking nih, tapi kalau ditempatkan di daerah yang kedaerahannya itu, sifat kedaerahannya itu masih kental, lebih baik gunakan bahasa, apa, lebih baik memperlihatkan keasliannya. Jadi ketika Mbak pergi nih ke Majalengka, ternyata di Majalengka orang tuanya pun masih pakai apa, bahasa Sunda gitu kan. Kita tidak membawa budaya kita, tidak melihat adat kita sebagai public speaker, tapi kita lihat budayanya publik, kita lihat mayoritasnya publik itu seperti apa. Jadi jangan kita kita memaksakan karena formal. Tadi kan misalnya formal itu tidak tercipta dengan
hanya menggunakan bahasa Indonesia, enggak. Jadi ketika kita memakai bahasa daerah, bisa enggak tercipta formalitas itu? Bisa. Jadi kan bahasa daerah juga ada yang nilainya sopan, ada yang keseharian, ya enggak, sama enggak? Di Sunda gitu juga enggak? Jadi kalau di Bengkulu tuh ada levelnya gitu. Kalau misalnya kita ngomong sama teman, itu bahasanya nanti pakai ambo. Katakan ambo itu seperti saya. Tapi kalau misalnya ngomongin sama orang yang lebih dewasa, ya ngomongnya adalah balik lagi bapak atau ibu gitu, kalau untuk menyapa gitu kan. Kalau ke pribadi kita ngomongnya adalah saya, balik lagi ke saya gitu. Itu bahasa daerah. Jadi ketika yang kalau misalnya kita bahasanya nilainya adalah lebih ke keseharian, itu ketika kita memakai ambo, tapi kedaerahannya itu formalnya adalah ketika kita memakai kata saya. Nah kayak gitu tuh di setiap daerah saya yakin ada gitu. Kayak misalnya Jawa, bahasa Jawa kan ada Jawa halus, Jawa kasar ya kan. Nah dengan memakai bahasa daerah itu bukannya serta-merta hilang formalnya, enggak. Jadi teman-teman masih tetap bisa menciptakan apa ya, kondisi formal itu masih tetap bisa tercipta dengan teman-teman misalnya memakai dan juga ya untuk tampilan ya teman-teman, jangan terlalu apa ya, jadi nanti pergi ke daerah gitu kan, ke Majalengka gitu kan, kita mau ngasih ngasih public speaking temanya adalah bagaimana cara hidup sehat atau bagaimana cara untuk masyarakat ini mau divaksin gitu kan. Terus nanti teman-teman pakai bajunya blazer ya kan, blazer terus ada dasi kupu-kupu atau dasi panjang gitu kan. Nah itu terlalu rapi, nggak masuk gitu kan. Jadi dilihat juga dari kondisi publiknya seperti apa, lingkungannya seperti apa, jangan terlalu berlebihan juga gitu kan. Maksud kita adalah terlihat menarik dan terlihat formal, tapi formal itu tidak serta-merta dilihat dari pakai jas formal, enggak. Definisi formal itu bukan memakai jas, tidak. Definisi formal itu adalah ketika kita sopan, ya kan, kita bisa membawa, kita bisa mengukur apa yang dibutuhkan dan kita bisa merepresentasikannya kembali formal itu dengan sesuai dengan kondisinya dari halayak, ya, dari publik. Jadi formal itu tidak diukur dengan memakai jas, memakai bahasa Indonesia sebenarnya tidak. Jadi, formal itu bisa kita definisikan dari kebutuhan apa yang bisa kita share ke publik, apa yang dibutuhkan publik itu yang kita temui, dan formal itu bisa kita definisikan dari situ gitu. Jadi kayak tadi bahasa kan, kayak bahasa kan setiap bahasa saya yakin ada ukurannya gitu. Bahasa daerah mana misalnya ada ukurannya, kalau kita ngomong sama orang yang lebih muda akan berbeda bahasa daerahnya ketika kita ngomong sama orang yang lebih lebih tua gitu kan, orang tua kita misalnya. Kata-katanya, pemilihan kata bahasa daerahnya itu beda gitu kan. Dan kadang logatnya pun beda gitu kan. Ketika ngomong sama orang tua kayak misalnya ada kata punten gitu kan. Tapi kalau misalnya ngomong sama yang seusia kita atau yang lebih muda dari kita, kita enggak pakai kata punten gitu awalnya misalnya. Kayak gitu. Jadi ciptakan formalitas itu bukan dari bukan dari secara general ya, ciptakan formalitas itu bukan dari generalisasi ya, tapi kita ambil dari kebutuhan
halayaknya apa. Jadi kita mendefinisi, meredefinisikan kembali formal itu gitu. Paham sampai sini teman-teman? Kayaknya mengambang ya. Contohnya lagi misalnya dari tampilan. Tadi kan saya bilang formal itu tidak dengan memakai jas sebenarnya. Tapi kemarin kita bahas kan beberapa tampilan ada yang memakai jas. Itu maksudnya adalah ketika teman-teman lihat skalanya. Ketika public speaking itu disampaikan misalnya untuk ukuran Indonesia, untuk ukuran Jakarta di kota besar, memakai jas. Public speakingnya mau disampaikan di kantor misalnya, memakai jas masuk itu formal. Tapi misalnya public speakingnya di Jakarta, tapi kita ngomongnya adalah di depan ibu-ibu yang anak-anaknya masih balita misalnya, memakai jas mau mencapai derajat formal tadi nggak cocok gitu kan. Dengan kita memakai kemeja atau misalnya rompi atau apa gitu, itu udah ini kan, nggak mesti, nggak mesti pakai tuxedo atau jas yang komplit kayak gitu, nggak mesti. Atau kalaupun pakai jas casual gitu kan, ada jas casual gitu kan, jas kekinian, jas yang tidak terlalu formal gitu kan. Jadi kita mengukur tampilan kita, mengukur preparation kita bukan berdasarkan general tidak, tapi kita lihat dulu public tadi. Jadi menganalisa public itu paling susah ya. Dan juga ketika kita sudah prepare, belum tentu yang kita prepare itu public suka gitu kan. Karena tadi untuk menyukai orang itu manusiawi. Kadang orang sudah baik, tampilannya sudah bagus, ada saja pihak yang tidak suka gitu kan. Itu teman-teman. Loh, ini kenapa? Weh. Loh. Ini kayak ngebayang ya. Kayak ini jelas nggak teman-teman? Ini 20 ya, ini 20%, ini 25%, ini 10%, 40% ya. Jadi ini figure aja. Jadi kalau teman-teman mau mencari kan, mau kita masuk pembahasan beda lagi. Ini kalau mau mengumpulkan materi, teman-teman bisa dapat. Dapatin materinya itu banyak ya sumbernya. Satu bisa dari referensi tercetak ya kan, bisa dari pengalaman teman-teman, bisa dari pengetahuan teman-teman gitu kan. Nah, bisa dengan memanfaatkan internet juga, bisa dengan wawancara orang yang sudah lebih senior dari kita gitu kan, bisa juga dengan berbagai media massa gitu kan. Jadi ada beberapa sumber atau referensi yang bisa kita jadikan alternatif untuk menyusun materi ya. Nah, sekarang itu sebenarnya sangat terbuka ya. Corong informasi itu di mana-mana kita bisa dapatkan ya. Apa-apa ada di internet. Sekarang masalahnya adalah bagaimana mendapatkan informasi yang valid. Kan, yang kredibel, yang reputable, ya kan, yang dapat dipercaya, dan juga informasinya juga tidak monoton, tidak pasaran, tidak apa ya, tidak basi gitu kan, informasinya up to date. Tidak kudet dengan, karena semakin banyak pintu, semakin terbuka pintu informasi ya, semakin sulit sebenarnya untuk menyaring informasi mana yang valid ya, itu akan semakin sulit teman-teman mencarinya gitu. Jadi kalau teman-teman menyusun materi ya, ingat lihat ya, lihat sumbernya ya,
Pilih mana teman-teman? Pilih website dari media online atau pilih website dari Wikipedia atau dari Facebook? Pilih yang mana? Misalnya ini kita lihat aja ya, contoh aja nih. Misalnya teman-teman tadi balik lagi mau menyampaikan tentang apa namanya, tentang bagaimana menjadi mahasiswa dengan lulus tercepat di universitas terbuka gitu kan. Apa saja website yang bisa teman-teman jadikan referensi? Pertama LMS jelas ya, karena kan ini sistemnya dari UT ya kan. Kedua Facebooknya UT ya kan, Universitas Terbuka, kalau ada Taiwan, tapi mungkin Taiwan nggak punya ya Facebook sendiri ya, adanya umum kayaknya. Nggak ada di. Terus dari mana lagi? Dari mana lagi ketika teman-teman diminta menjadi public speaker untuk penyambutan mahasiswa Universitas Terbuka Taiwan? Jadi pertama LMS ya kan, LMS bisa dijadi acuan gitu kan. Ruang baca virtual. Nah ini juga bisa ya. Website UT sendiri gitu kan, Pustaka UT ACID. Nah ini bisa jadi referensi. Terus website UT sendiri loh juga bisa, UT ACID. Nah dari mana lagi coba, selain dari UT misalnya, ada lagi kah sumber mana lagi misalnya? Oh, teman-teman bisa juga wawancara staff ya, wawancara staff, wawancara tutor, ya kan, wawancara senior-senior yang udah lulus gitu kan, bisa jadi referensi. Mana lagi yang bisa jadi referensi? Apalagi ya, kalau itu misalnya. Ini juga bisa sih sebenarnya. Kementerian Riset, Kemenristek Riset dan Teknologi Indonesia. Nah, UT dinaungi Kemenristek kan ya? Atau jangan-jangan bukan? Nanti lihat di sini nih. Di Kemenristek kan? Bagaimana UT kan? Maksudnya bisa ambil sejarahnya, bisa ambil apakah misalnya UT pernah dapat reward ya kan? Ada reward dari Kemenristek gitu kan? Itu bisa jadi salah satu sumber ya kan, untuk disampaikan materinya, untuk dibuat jadi materi gitu kan. Apalagi misalnya macam-macam ya teman-teman ya, dan juga tidak hanya dari sumber online ya, tadi sudah saya sampaikan, teman-teman bisa wawancara staffnya, bisa wawancara tutornya, bisa wawancara student juga gitu kan, untuk tahu pengalamannya bagaimana gitu kan, macam-macam. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Monggo silakan. Kalau yang tadi misalnya di Majalengka, kalau Mbak Neni diminta untuk menyampaikan ini Mbak,
public apa pengalaman ketika Mbak Neni selama ada di Taiwan, ya kan, jadi mahasiswa Universitas Terbuka, ya kan. Mbak Neni nanti untuk apa namanya, untuk menyiapkan materinya selain dari online tadi, kira-kira apa yang belum saya sebutkan misalnya? Sumbernya dari mana aja? Tadi kan wawancara misalnya sudah ada yang terlewatkan nggak misalnya? Mau ngambil dari mana lagi gitu kan? Bisa dari ini ya, bisa dari perpustakaan ya. Kenapa perpustakaan? Perpustakaan pusat RI ya, Pusri. Ya siapa tahu di situ nanti teman-teman bisa dapati publikasi dari dosen-dosen UT, apa tutor-tutor UT ya kan. Bisa dapat publikasi dari teman-teman ya kan, teman-teman student-nya UT gitu kan. Nah, itu bisa disampaikan nanti, bisa dibuat jadi salah satu teori apa materi gitu kan. Pencapaian judulnya nanti masuk ke pencapaian prestasi Universitas Terbuka gitu kan. Hal-hal positif itu disampaikan aja semuanya, tapi yang dia berkaitan satu sama lain. Dan harus fokus ya, jangan sampai melebar. Makanya di tadi tentukan dulu gagasan-gagasannya, baru dieksplorasi gagasannya apa saja yang mau disampaikan. Jadi gagasan itu jangan banyak-banyak, tergantung tadi berapa durasinya. Jadi teman-teman tuh harus tahu dulu berapa durasi untuk jadi public speaker nanti. Terus dari tiga isi tadi, pembukaan, isi, penutup, nah itu masing-masing estimasinya bagaimana. Nah, kalau gagasan itu kan nanti akan ada di bagian isi ya kan. Nah, gagasan itu nanti disampaikan isi misalnya sekitar 1 jam dari 2 jam ngomong, atau 1 setengah jam, atau 1 jam 10 menit misalnya. Nanti diisi setiap gagasan itu berapa estimasinya. Nah, itu semua dipersiapkan. Jadi nanti teman-teman udah tinggal praktek gitu kan. Nah, nanti ketika sudah dipersiapkan, juga harus dipersiapkan ketika nanti kecepatan 10 menit skenarionya bagaimana. Nah, kalau misalnya apa namanya, terlalu cepat 10 menit tapi materi udah habis misalnya, atau terlalu apa namanya, waktunya cepat banget habis, terlalu asik gitu kan. Nah, nanti apa yang harus disampaikan, apa bagaimana caranya gitu kan. Alternatifnya teman-teman, kalau misalnya terlalu asik itu adalah teman-teman makanya pakai jam tangan. Atau misalnya syukur-syukur nanti di lokasi ada jam ya, jadi teman-teman bisa cek. Jadi ya nggak masalah dicek jam tangannya, jadi untuk mengukur waktu gitu kan. Itu teman-teman. Oke, sampai sini ada yang didiskusikan? Mau didiskusikan, monggo silakan. Oke, menyusun materi public speaking. Oke. Nah, tuh kan tadi kan kita udah estimasi nih, teman-teman. Misalnya 2 jam ngomong. Nah, untuk memprepare ngomong 2 jam itu butuhnya ya ada sendiri waktunya. 1 jam itu rekomendasinya adalah 4 sampai 8 jam. Jadi kalau misalnya teman-teman disuruh ngomong 2 jam, berarti artinya 16 jam teman-teman butuh waktu untuk mempersiapkan itu. Dan juga teman-teman, ketika teman-teman bisa menggunakan media audiovisual ya, itu sangat bagus sebenarnya. Kenapa? Karena semua organ ya, apa semua panca indera itu bisa menjadi support ya untuk menarik perhatiannya hal yang
Kenapa? Kalau teman-teman pakai audio visual, nanti indera reseptornya orang bisa dengan mendengarkan dia tertarik, orang bisa dengan melihat dia tertarik. Tapi teman-teman, semakin besar peluang untuk menjadi, maksudnya semakin banyak alat bantu yang bisa kita gunakan, semakin besar juga kecenderungan noise itu, gitu. Semakin lebar juga noise-nya. Jadi ya harus di, sebelum dimulai ya, ada baiknya dicek dulu sound-nya, ada baiknya dicek dulu audio visualnya, oke apa enggak gitu kan. Dicek dulu kalau misalnya dari jarak, kalau teman-teman pakai pointer gitu kan, dicek dulu dari jarak 1 meter gimana, dicek dulu baterainya ada apa enggak gitu. Semuanya harus dicek semua, jangan sampai kalaupun nanti pointernya ini kalau bisa ada cadangan gitu kan, cadangan baterai gitu kan, cadangan pointer gitu kan. Cuma pointer itu nggak perlu khusus teman-teman punya pointer sendiri gitu, enggak. Handphone itu bisa jadi pointer loh teman-teman. Bahkan teman-teman ngomong apa di layarnya, tampilannya apa di handphone juga bisa tampil itu gitu. Jadi ada softwarenya, ada apa ya, ada device-nya, ada aplikasinya. Jadi nanti pas ditukar gitu mau apa gitu, lihat dari handphone juga bisa, nggak perlu temen-temen beli sendiri pointer gitu, enggak. Ada yang udah pernah nyoba handphonenya sebagai pointer? Atau jangan-jangan baru tahu kalau handphone bisa jadi pointer? Bahkan temen-temen ya di apa? Misalnya teman-teman pakai slide PPT gitu, di handphone itu juga bisa loh, tampilannya tuh serupa gitu dengan apa yang ada di yang ada di layar nanti kita pakai di LCD misalnya, tampilannya apa di handphone kita juga tampil seperti itu, bisa. Jadi nanti teman-teman gak usah lagi pakai cue card, teman-teman lihat aja di handphone gitu kan. Kenapa mbak? Tadi yang Miss bilang HP-nya kayak dipakai kayak prompter gitu ya, yang tulisan bisa cari sendiri gitu kan sih? Iya, prompter. Nah, benar. Tapi maksudnya prompter di sini tuh bukan kayak remote ya mbak? Bukan. Enggak hanya remote, enggak. Jadi apa yang ada di LCD misalnya bacaannya slide 1 gitu kan. Misalnya kayak gini nih, ini slide-nya kan yang lagi muncul adalah struktur dan isi public speaking kan. Tampilannya kan seperti ini kan. Di handphone juga persis seperti ini tampilan, bisa. Hanya butuh Bluetooth aja. Oh. Bisa. Itu aplikasinya apa nih? Kenapa mbak? Aplikasinya apa? Aplikasinya bawaan. Jadi handphonenya apa? Yang kalau saya ini Redmi. Jadi Redmi itu kok saya lupa. Tinggal itu aja, tinggal buka video apa? Tinggal buka PowerPoint. Jadi kita misalnya sama nih device-nya kan sama-sama PowerPoint gitu. Apa? Bisa PDF juga boleh gitu kan. Tinggal kita konekkan aja di setting ya kan. Nanti di setting itu ada Bluetooth, terus ada pilihan ada pilihan connection setting. Tahu. Bisa pakai itu. Tapi yang jadi bahayanya adalah teman-teman harus pastikan baterai teman-teman itu full. Karena apa? Kalau pakai Bluetooth ya cepet banget habisnya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman depend on handphone kan, tapi ternyata
nggak dicek handphonenya nih udah baterainya tinggal 30 menit, terus nggak punya nggak punya cadangan pointer gitu kan. Nah itu akan bahaya. Jadi ketika teman-teman memakai handphone sebagai pointer gitu, apa sebagai alat bantu untuk perannya kayak pointer gitu kan, harus diperhatikan juga baterainya bagaimana, nanti koneksi di dalam bagaimana. Jadi harus dicek semuanya. Dicoba dulu gitu kan, dicoba gitu. Ketika teman-teman mainin handphone gitu kan, buka slide-nya ditukar-tukar. Nah, nanti di LCD ketukar juga enggak gitu kan. Ternyata kita nuker-nuker di handphone, LCD enggak jalan gitu kan. Ada masalah misalnya, soal device-nya apa gitu kan. Itu harus dicek semua. Jadi makanya, semakin tinggi teknologi ya kan, semakin lebarlah noise yang akan terjadi. Tapi tenang aja, alternatifnya tuh gampang banget. Teman-teman cek, teman-teman latihan, ya kan, udah selesai. Kalaupun masih pengen ibaratnya tuh cadangan gitu kan, cadangan skenario, boleh silakan. Misalnya teman-teman juga siapkan kayak misalnya center-center biasa gitu kan, ada kan center implant rep biasa gitu kan. Atau misalnya nanti ditanya ke apa panitia menyiapkan pointer enggak kayak gitu. Gitu. Jadi enggak perlu ragu gitu loh untuk berkomunikasi panjang lebar sama panitia gitu. Jadi jangan kita menyiapkan semuanya, enggak. Jadi tanyakan sama panitia. Panitia nanti kalau misal saya ini jadi public speak jadi pembicara di sana, apa yang disiapkan panitia, fasilitasnya itu apa terkait untuk penyampaian materi. Kan? Boleh nggak saya misalnya datang 30 menit sebelum untuk cek semua itu untuk synchronize ke materi yang saya sampaikan gitu kan. Jadi itu ya teman-teman. Untuk jadi public speaker, untuk jadi speaker ya, pembicara ya. Sebenarnya profesi apapun itu ya, di awal memang sulit ya untuk membangun citra itu memang sulit. Tapi ketika citra itu sudah terbangun, untuk dijaga semakin sulit sebenarnya. Cuma untuk hal-hal yang perlu dilakukan biar dia tetap terjaga itu hal-hal yang sebenarnya rutinitas. Jadi teman-teman gak usah cemas gitu. Ketika sudah melakukan itu di misalnya di public speaking dalam sehari, misalnya teman-teman ada undangan dua kali pembicara misalnya di A di B, hal-hal yang akan dilakukan adalah selanjutnya itu rutinitas saja. Tapi meskipun rutinitas, ada update-annya gitu loh, ada hal yang diupdate. Kenapa? Biar nanti akan tetap orang-orang itu tidak bosan gitu ketika kita ada update-nya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Apa ada hal yang mau didiskusikan? Monggo. Wow, udah 18 menit aja. Berarti tinggal 7 menit lagi. Tidak. Pertemuan terakhir. Ini kalau nggak ada pertanyaan berarti modul 1 sampai modul 9 sudah expert ya. Wow. Keren mbak-mbaknya, mas-masnya. Karena udah jadi public speaker. Ya mbak? Ini tanya yang CCTV 8 itu kan CCTV 8 yang ngomongin. Oh iya, oke, kita cek ya diskusi 8. Itu kan disuruh ngasih 5 contoh, maksudnya itu contoh-contoh orangnya. Apa contoh dari isinya atau? Kita cek ya, saya juga lupa di diskusi 8 itu apa ya. sinyalnya tidak. Yeah. Ini saya cek di udah lama nggak kebuka pun. Saya cek di handphone ya mbak ya. Punten ya mbak. TACIB.
Ah, ini aku buka. Oke, 8. Jika Anda diminta untuk memberikan kata sambutan pada penerimaan mahasiswa, sebutkan 5 contoh yang akan Anda sertakan dalam PS tersebut. Oh, maksudnya itu materi. Maksudnya itu ya. Maksudnya itu ininya aja apa temanya kayak gitu loh. Sama-sama Mbak E. Iya ya, sayang nggak ada fokusnya ya di sini. Jadi untung di ini, untung Mbak nanya. Nggak saya sebutkan di sini apanya gitu contoh. Maksudnya contoh ininya Mbak, contoh kata sambutannya itu. Jadi kita kerucutkan lagi aja ya topiknya, udah gitu aja. Jadi topik apa yang bisa disampaikan untuk penerimaan mahasiswa UT Taiwan 2022 misalnya. Tema-tema apa saja gitu. Gampang kan kalau tema kan bisa ya temanya. Misalnya tadi saya udah bantu satu. Sistem akademis Universitas Taiwan. Universitas Terbuka Taiwan. Atau cara menjadi mahasiswa lulusan tercepat. Wow, udah dua saya kasih. Tinggal tiga lagi. Udah. Oke, ada lagi pertanyaan, Mbak? Monggo, silakan. Sisa waktu kita 4 menit. Aduh. Oke, ini... Ini baca nggak? Kenapa, Mbak? Kita nggak pengen... Iya. Ada apa, Mbak? Kita nggak pengen kita tanda yang terakhir. Oh, yang terakhir kembali. Yang terakhir, ini. Iya. Ada nggak pengen kita kan ini maksudnya ini kan saya kita ngasih terus kata nggak pengen kita kamera macam mana nih kenapa nih? Oh maksudnya foto. Oh aku nggak on. Bingung aku, boleh kita on kamera on cam ntar ya, saya backgroundnya lagi berantakan, tarik dulu hand ke sini. Oke, kita mau foto katanya, boleh. Tapi ini yang nggak ada pertanyaan lagi kan, masih ada 3 menit. Kita lanjut dulu ya, 3 menit. Bentar, saya mau ke kamar lagi. Ini punya tandaan dulu. Ayo, dandan. Bentar. Nggak ada di rambut. Ini pas kenapa aku di tempat umum lah. Tapi udah bikin video yang munculnya aku terus. Kayak waktu itu. Aku nanya makeup. Iya gitu. Jangan di video ya Mbak. Aku lagi makan siang ini belum beres. Bentar. Yang lain udah kerja. Iya, yang lain udah kerja. Kita udah selesai. Aku juga tadi selesai. Ini bisa diganti ya programnya. Lupa. Tapi harus pakai desktop kalau kerja aku pisang. Oh. Aku mau juga pakai baterainya. Ini enggak ada pertanyaan lagi, Ta. Masih 1 menit lagi. Oke. Tadi sini terus ini gimana ya? Hilang. Oke.
Yang lain pada keluar, ayo sadari. Ada kerja. Yang lain pada kita. Wah, kamera saya lagi ditutup dan gak bisa dibuka. Oh my god. Jelas gak? Kenapa kamera? Bagaimana? Lagi di luar. Gak jelas, ah? Iya. Tuh kan kamera saya gak jelas, kan? Bentar ya, dibersihin dulu. Iya, karena di bahaya merasa orang penting gitu, jadi kameranya ditutup. Tapi ternyata bikin, aduh, ya. Yes, kan itu udah bisa. Hacker kan bahaya, Mbak. Kalau hacker itu dia bisa masuk ke webcam. Bisa apa? Bisa aktifin kamera dari handphone atau dari HP. Udah ya, udah jelas ya? Jelas. Jelas ya sekarang. Ini yang aktif apa yang on cam cuma tiga orang. Yang lain juga sekalian deh absen juga ya, sekalian untuk absen. Oke. Satu dua cie. Sudah. Oke. Ini satu tiga. Sekali lagi ya. Saya kirim kemana nih? Lambet murah. Oke. Mbak, Mas semuanya perkenalkan. Saya minta maaf lahir batin ya. Dapri aja, Dapri. Hah? Mohon maaf lahir batin ya. Makasih untuk semester sama-sama ya di dua mata kuliah. Jadi ini hari apa ditambah satu hari untuk deadline-nya. Jadi besok, jadi semua nggak perlu takut, nggak perlu khawatir teman-teman benar salah, nggak usah khawatir. Pokoknya teman-teman kumpul aja tugasnya tepat waktu, itu sudah 100 nilainya. Telat 2 minggu masih saya kasih 80, jadi gampang kan nilainya nggak dilihat benar salah. Jadi saya melihat dari proses. Yeah, yeah. Jadi teman-teman yang kayak Mbak Sriati, Mbak Neni, Mbak Aisyah, itu nilainya ya karena ngumpulnya on time terus kan, itu nilainya 100 untuk tugas dan diskusi, jadi nggak usah khawatir. Teman-teman yang lain juga ya, siapapun itu yang ngumpulnya on time untuk tugas dan diskusi itu nilainya 100, jadi nggak ada perbedaan semuanya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ada yang penasaran sama nilai, nanti saya kasih aja dulu hasil nilainya ke satu orang, nanti minta tolong di-sharekan ke teman-teman yang lain gitu. Channelnya diterusin ya, bisa jadi alternatif dapetin uang kan. Mbak Mari loh udah banyak penontonnya, keren banget, nanti bisa share. Ya, udah kita tutup. Makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.